Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI Jakarta. Baik, Pak Trisno, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini data yang sudah disampaikan, tingkat hunian kamar hotel begitu. Ini lebih kepada hotel-hotel yang berbintang begitu, Pak, atau yang kelasnya di bawah bintang 1 atau melati ini? Itu ya data-data kalau kita lihat yang disampaikan di BPS, statistik itu umumnya hotel bintang ya. Baik. Jadi coverage untuk non bintang itu nggak ada gitu loh. Sistem kalau kita lihat pada data sebelumnya, okay, ya, itu selisih antara hotel bintang dan non bintang 20%. Jadi misalnya kalau occupancy rate-nya di hotel bintang rata-rata 56 gitu ya. Baik. L non bintang itu sekitar 35, 34, 36. Kira-kira 20% selisihnya. Oleh karena itu kalau tadi dikatakan misalnya ada 36%, itu non bintang mungkin hanya 16%. Baik. Itulah kita juga minta agar supaya fair, karena yang berarti terkena misalnya ini kan hotel bintang satu ke bawah ya, mestinya pengumpulan data juga tolong di cover gitu yang kecil-kecil itu. Oke. Okay.